Okay, guys. Sekarang udah ada di Malaysia, guys. Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman semuanya udah ada di Malaysia. Ini ada di depan apa ya? Yang jelas di kementerian itu. Makasih teman-teman, ini berkat teman-teman ya, istilahnya buat kemajuan teman-teman juga. Insya Allah saya kembali ke Indonesia nggak bawa apa-apa, tapi bawa ilmu. Setidaknya dari ilmu itu bisa apa ya istilahnya, bisa ngembangin Indonesia lebih baik lagi lah. Percaya teman-teman tetap bisa kontribusi, tetap Indonesia itu bisa lebih baik kok. Percaya. Ya walaupun kayak gini nih suasananya, kayak gini, emang kayak gini sih. Ya emang kayak gitu. Tapi Indonesia bisa jadi lebih baik. Beneran. Ya. Habis ini jam 7 malam loh, guys. Jam 7 malam kayak gini. Aku bingung. Bingung. Karena di mana ya? Di rumah itu jam 6, di sekolah aja. Hey, ngapain kamu foto-foto aku? Hey. Kamu ngapain, Danang? Lagi nge-vlog. Aduh. Ternyata Danangnya lagi nge-vlog. Ya, subscribe channel aku ya. Subscribe channel aku ya. Nah, tuh noh. Subscribe channel aku ya. Apa namanya? Danang Grisa Dewa. Oke. Guys, kita ada di mana, guys? Kita ada di mobil. Di mana sekarang? Bas. Di luar hujan ya? Iya, itu kita nggak jadi turun ke Istana Negara dan apa ini? Masjid itulah pokoknya. Iya, yang jelas apa ya? Hujan. Iya, gede gitu. Guys, kita lagi di mana, guys? Twin Tower Petronas. Oke, kita lagi di Perapatan Borobudur. Perapatan Borobudur. Oke, foto Nana. Sebagai apa ya, pelajaran juga yang cerita alami kemarin waktu bahwasannya bisa pengen tuh kita tuh benar-benar satu rasa, satu jiwa. Oke, guys, hai video lu kalah video ternyata jalan ya. Kita lagi di mana, guys? Kita
ini lagi di ya, kita di jalan pokoknya lah. Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur. Ya, yang jelas kita mau jalan-jalan dulu nih. Beneran full kan punya kameranya lumayan nih. Buat bisa nge-vlog. Biasanya pakai DSLR gede gitu susah enggak lihat, enggak bisa lihat wajah. Ya, masih di Kuala Lumpur ya. Punya kameranya. Kameraku dibajak Danau. Ya. Makasih banget ya udah pinjemin kamera. Project vlog kali ini bisa. Ya alhamdulillah mungkin besok bisa apa ya? Bisa sinematik ya. Jangan lupa kalian dong habis putus katanya. Kalian harus follow Instagram Instagram gue ya. Apa Instagram? Ini. Desa Dewa ya. Linknya ini. Nah, benar. Habis itu subscribe, jangan lupa. Dan nanggir Sadewa sama aja. Nah, ini gue lagi jalan-jalan. Biasa anak muda. Oke, thank you. Lu ngapain bro ini video? Ya. 100. Ini mau eksperimen terhadap reaksi Mentos sama Pepsi. Oke, lihat. Ini aja ya. Dikit aja, kita kasih takaran segini aja. Aduh, kacau. Awas. Awas. Tunggu dulu. Awas dulu, Pak Teo. Ini HP-ku lagi, astaga. Tak ada reaksi. Penerbangan Malaysia pesawat MH758. Harus dikocok dulu, Kak. Kenapa enggak ada reaksi, Bro? Cuma gitu doang. Dikocok dulu. Gagal penelitian. Corona dah. Masukin deh ke Pepsinya. Coba masukin ke Pepsinya. Nanti aja. Minum dulu. Sayang dia. Cut dulu. Tadi eksperimen pertama gagal, kita cari eksperimen dua. Ini kita aku jam. Kalau pokoknya jam 3. Kocok habis itu. Apa reaksinya? Kocok. Gitu doang. Gak ada reaksi. Gitu doang. Mentos palsu. Palsu nih. Palsu. Ternyata Mentosnya palsu. Bukan cuma Indomie yang palsu di sini, tapi Mentos juga. Indomie? Ya, Indomie palsu. Rasanya nggak kayak Indomie di Indonesia. Siapa yang bilang? Indomie Malaysia. Kak Nancy ya? Enggak lah. Kak Nancy. Enggak, gagal. Gagal ya? Jadi apa perasaan Danang setelah gagal ini? Kecewa banget, Bro. Katia. Yaudah. Kasian. Abis ini mau boarding jam berapa, Bro? Jam 4? Iya, Kak. Yaudah. Sampat, Bro. Dari panitia enggak ada testimoni gitu. Yaudah, dadah Danang. Mungkin. 3 aja.